Podcast kembali sama Edon. Ini mau kembali ikuti terus ya. Oke, ini di rest area jam 6 pagi mau OTW ke Bali ya, ke Bandara Juanda mau naik pesawat ke Bali. Ikutin terus, nanti akan ini trip ke Bali part 1 ya. Hawanya enak banget, udara pagi seger banget, sejuk. Oke, nanti disambung lagi. Halo guys, sekarang kita sudah di Bandara Juanda. Kita check in dulu yuk. Ya. Sudah nyampe di Bandara Juanda. Mau check in dulu. Nanti kita sambung lagi. Oke, kita sekarang mau check-in dulu. Ya, mau check-in dulu guys. Baru naik ke atas ya. Nunggu di gate-nya Garuda. Oke, kita sambung lagi. Oke, masih menunggu check-in di Garuda Indonesia. Sebenarnya ekonomi kelas, tapi karena ada antrian panjang dari yang mau berangkat haji kayaknya. Iya, segitu banyaknya guys. Jadi akhirnya Aaron. Jadi akhirnya kita bisa antrinya di yang Sky Priority ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke menuju ke gate ya. Kebetulan gate 9 Garuda masih gate 6. Kita OTW dulu. Tadi udah sarapan roti, tapi nanti di Garuda dikasih lagi makanan. Teren. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita mau masuk ya. Gate 9. Belum, Meren. Silakan. Iya, Pak. Ayo, Bu. Ya, bawa anak-anak dulu, Pak. Silakan. Ya, bawa anak-anak dulu. Hai. Bilang apa? Ren, bilang apa? Ren, terima kasih semuanya ya. Bye-bye. Dadah, Tante itu loh. Bye-bye. Ya, makasih. Bye-bye. Jangan lupa dadah, Tante gitu loh. Ayo, mana? Kasih Papa. Yuk. Oke, kita mau masuk gate 9 ke Denpasar ya. Oke. Mau kemana, Aaron? Wow. Mau kemana, Aaron? Sini, Aaron. Yeah. Yuk, kita masuk.
Mau masuk mana, Erin? Ke sini. Naik pesawat. Benar, Erin, sini dulu. Oh, iya. Erin. Oke, kita mau masuk pesawat. Deret ya, Pak? Iya. Nanti di sebelah kanan ya, Pak. Oke, makasih. Selamat datang. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Jalan pasar ya. Selamat datang. Terus Erin, terus. Ayo terus maju terus. Terus. Terus ada apaan? Betul di sini. Iya. Terus Erin masuk dalam. Ya. Erin. Tanya tantenya. Tanya, tante mana 37? Tanya, tanya. Mana 37, Pak? 37 mesinnya. Nah, itu. Dan Pak Erin, terima kasih tante. Ya, 37 ABC. Oke, terima kasih. Ketika aja sendiri. Ya. Ini. Duduk, oh. Duduk dulu. Orang yang papa lihat TV itu. Iya. Oke, kita menunggu dulu ya. Oke, nanti kita lanjut. Dadah. Dadah. Halo guys, Erin sudah di dalam pesawat. Kita mau ke Bali. Ikuti terus ya videonya. Berangkat ya, Erin? Iya, Pak. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Datang sama Garuda Indonesia, Kepda, Ikoma, Kartia, dan seluruh peserta pesawat yang selamat datang. Untuk bisa dikendalikan dari Bapak. Mundur ya, pesawatnya ya? Iya, baik ya. Penerbangan ini adalah... Habis ini take off-nya seru nih. Ini masih mundur. Take off ya pesawatnya. Sudah track lurus. Persiapan untuk take off. Ini yang paling seru kalau naik pesawat. Langsung sprint ya. Sekencang mungkin untuk terbang. Ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan.
Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum melepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat, dan kunci meja. Napaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Masih berputar ya. Segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Siap. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri. Oke, udah memutar dan stop. Persiapan untuk take off. Ini yang paling seru ya. Aaron menyaksikan. Oke, keseruan take off. Di sebelah wing, sebelah pesawat, sebelah sayap, jadi kelihatan cara mau terbang pesawat Garuda. Oke, okay. Siap take off. Oke, okay, mesinnya udah oke, okay, udah take off guys. Take off dengan lancar ya, amin, bismillah, here we go. Pelan, makin cepat ya. Oh, masih belok ternyata.
dia tambah tinggi. Terus turun nilai itu Eden takut. Turun naik. Nggak, abis ini stabil. Masih naik ini. Nyampe ya Erin ya? Udah nyampe? Ya. Turun yuk. Si antri turun. Pelan-pelan Aaron, yuk maju, jangan lupa ya. Eren, tuh, makasih tante.
Terima kasih. Ayo, maju terus. Terus. Terima kasih. Terus. Sampai ya, Ren? Sampai. Ren? Ren? Wow, aku cerdas. Sekarang kita ada di Bali. Wow. Ayo. Oke, kita udah nyampe di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Wah, itu gapuranya. Oke, kalau naik bis berhenti di situ. Yuk. Ciri khas Bali, ornamen pura-pura ya, dengan warna coklat-coklat merah, coklat gitu. Aaron. Wih, Aaron. Wow. Ini ya, gapura. Ini masuk Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Wow. Nah, ini juga ada. Yap, ciri khas musik, ciri khas gamelan Bali. Tadi kan. Wow, hop. Nyampe. Aaron. Yuk ngambil barang yuk. Ngambil package. Oke, guys, kita mau ngambil ini dulu ya. Ya ambil package dulu. Lalu kita akan keluar menuju ke mobil ya. Dewan trip di hari pertama di Bali mau ke Pantai Pendowo. Oke, kita dari Ngurah Rai
naik mobil ke Pantai Pendowo. Ada namanya Melasti ya, Melasti Beach yang sekarang lagi ngetop ya, ramai banget, banyak beach clubnya juga, keren abis pastinya. Oke, ikuti terus bersama Aaron. Aaron, staycation with Aaron. See you. Oke guys, ini udah di Bandara Ngurah Rai, mau ke bagian solaria luar ya, mau ke gedung parkir. Ini yang ikonik dari Bali, tulisan Bali, banyak orang foto di sini ya, Bandara Ngurah Rai. Oke, kita lanjut lagi, kita menuju air, kita menuju ke solaria luar. Ada Starbucks di sana, ada Pizza Hut. Ini Aaron, ada HW. Aaron, Atlas. Oke, kita sambung lagi nanti teman-teman. Oke, ini udah nyampe di, mau ke Hotel Pandawa ya, Pandawa Sea View. Ini depannya ada Grab Gapuronya, Pandawa Resort. Keren. Lanjut. Oke, hari pertama, ya Dewan nginep, mau ke Pantai Pendowo soalnya, jadi tidurnya di sini, nginepnya di Pendowo Resort ya. Halaman hotelnya seperti ini, kebetulan lumayan ya, lumayan ramai, banyak bule-bule pastinya di Bali. Oke. Oke, resepsionisnya, lobbynya. Aaron. Oke, kita mau check-in dulu ya.
Oke, ini mau mereview Hotel Pandawa Resort dekat Pantai Pandawa, karena saya mau ke Pantai Pandawa ya. Ini udah tiba di Bali, day one, seperti yang tadi saya bilang, nginapnya di Hotel Pandawa Resort karena deket banget sama Pantai Pandawa. Kebetulan ada pantai yang sekarang lagi ngetop ya, namanya Pantai Melasti. Halo Eren. Ayo, kita ini kamarnya di 1306. Kita review ya. 1306. Assalamualaikum, permisi. Permisi. Oke, ini permisi, kamarnya. Permisi. Ya Eren masuk, Eren masuk. Ya. Oke. Oke, saya review roomnya karena banyak teman-teman yang bilang review mungkin nanti hotel-hotelnya. Oke, ini lemari ya, ada payung di sana, gelap sih. Ya ada safety box seperti biasa, gelap ya teman-teman. Oke, okay. Ada okay, kosong itu menghadap ke kiblatnya, arahnya arah kiblat. Ada oke, okay, ini meja buat atas ya. Ada kaca besar. Oke, okay, kita review kamar mandinya dulu. Air ada wastafel pastinya, hydrair. Oke, okay, kaca besar lagi. Ini lengkap ya, amenitiesnya lengkap. Dikasih anduk dua. Oke, okay, clean ya, cukup bersih. Ini ada bathtubnya. Bathtubnya ada. Dan ada ini ya, apa namanya, showerin ya. Oke, okay, seperti ini. Kita lihat ke, ya. Oke, okay, ini kita lihat ranjangnya. King size ya, ukurannya. Ada sofa di sini, kursi, ada meja kecil. Oke, okay, ada TV ya, 32 inch. Ini budgetnya, ini room rate-nya sekitar 1 juta lebih, guys. Oke, okay. Ini ada jual makanan ya. Oke, okay. Pastinya pemanas air. Lalu ada seperti biasa teh, kopi, standarnya seperti itu. Ya, Pandawa Hills Resort. Ini ada laci kosong. Kosong juga, minibar berarti nggak ada ya. Oke, minibar nggak ada. Kita langsung lihat ini balkonnya air di sini ya. Kita lihat ini. Oke, agak berat tariknya. Oke, karena deket pantai, yaitu tadi yang saya record. Parkiran ya, ini restonya di sini. Oke, okay, kelihatan nih swimming pool, nice. Yap, ini swimming poolsnya. Oke, okay. Dan ini memang deket banget sama pantainya, guys. Cuma ya 10 menit lah, nyampe nggak sampai ya. Oke, okay, nanti saya juga akan ke pantai Pandawa ya, pantai Melasti. Melasti ya, Melasti ya kalau nggak salah. Oke, okay, seperti itu dulu. Oke, okay, cukup. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ciao. Oke, okay, ini mau makan di restonya ya. Agak sore, 4:30 sekarang di Bali. Tadi telat lunchnya, cuma makan roti dari yang dikasih Garuda ya, saat Garuda tadi. Oke, okay, ini hotelnya. Ini restonya. By the way, ini ada swimming pool. Restonya ya, itu si Aaron mau makan besok breakfast di sini nih. Oh iya Aaron, mat makan ya, nasi goreng itu ya. Oke, mat makan ya. Menuju tembus ke parkiran ya yang tadi. Oke, okay, besok rencana pagi mau ke Pantai Melasti sama Pandawa ya. Karena sekarang udah sore.
Ya, terus, maju terus. Tenang, Ellen. Lampungnya kurang angin. Dadah, Ellen.